Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel ya guys, di sini di channel Mandalika Garden. Jadi teman-teman yang mengikuti channel ini ya teman-teman, channel Mandalika Garden pasti tahu tentang timun erina ya teman-teman ya. Jadi timun erina itu kita tanami ini teman-teman, lahannya teman jagung ini teman-teman. Jadi tetap di sini kita akan review jagungnya teman-teman. Halo teman-teman ya, langsung saja ini kita jelaskan ya teman-teman ya. Ini itu bekas tanaman timun erina kita teman-teman ya. Ini kita tanami jagung, jagungnya ini jagung NK teman-teman ya. NK nya NK Sumo teman-teman ya. Jadi sangat subur teman-teman ya, meskipun ini tanpa pupuk dasar apa-apa ya teman-teman ya. Jadi itu kemarin prosesnya itu kita langsung buka gulutannya teman-teman, buka plastiknya langsung kita tanam ya teman-teman ya. Jadi ini tuh sebetulnya tanamnya dua-dua, jadi perlubangnya itu dua-dua di atas gulutan teman-teman ya. Jadi ini saya akan ke bawah teman-teman ya, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi dua-dua seperti ini teman-teman ya. Jadi tanamannya itu seperti ini. Untuk usianya sendiri ya teman-teman ya, ini tuh sekitar usianya ya mungkin menjelang 40-an lah teman-teman ya, 37 mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bekas timun ini memang sangat subur teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, ini daunnya sangat lebar. Ini ya teman-teman ya, daunnya sangat lebar. Jadi apa ya, review kita hari ini memang tanaman setelah tanaman timun erina teman-teman ya, yang kita tanam itu mungkin sekitar bulan 9 lah, mungkin yang teman-teman bisa dicek di channel ini itu kita tanami ini ya teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya, sangat subur sekali meski tanpa pupuk dasar, tanpa pengolahan tanah. Jadi kemarin itu kita langsung tanam teman-teman ya. Jadi apa ya, setelah kita buka plastiknya plastik musa itu, kita langsung menanamnya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk jarak tanamnya ya di atas gulutan seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ini kan gulutannya teman-teman ya. Jadi ini jarak antar gulutannya seperti ini teman-teman. Kalau diukur ya mungkin 1 meter teman-teman ya, ini jarak tanam. Cuman kita tanamnya tuh dua-dua seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman, nanti apabila ada yang bertanya atau apa di kolom komentar ya, silahkan saja. Jadi terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.